Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis menunjukkan 20 oli yang mau penulis pakai di NMAX. Yang pertama adalah Evolve Geo 20W50. Ini adalah oli mobil BCMO SFJC. Terus selanjutnya adalah Valvoline XLD, ini juga BCMO. Terus oli Win, ada dua, yang HDEO Formula Diesel, yang satunya lagi Formula Car 20W50, yang satunya SSAE40 merk Win ya. Terus oli total, ini MCO oli motor, total Hyper 4T320W50. Ini rencana mau pakai untuk oli sado ya. Untuk rekondisi mesin pakai sado revitalizan dan campuran bimoli. Terus ini ada lagi 3 oli, yang Euro 1 oli 4T, Audi Loop oli 4T, Trans United XTG. Ini adalah oli oli mobil BCMO, MCO, MCO, BCMO. Terus ada Petro Asia Revol 4T, ini oli motor. Terus ini ada Oni Oil yang sudah penulis coba, ternyata warnanya agak kemerahan ya, enggak bening. Jadi ini sepertinya asli. Terus ada Any, ini oli 20W50 untuk mobil BCMO. Idemitsu 10W40 SLMB, ini penulis ikutin rekomendasi, katanya oli paling halus dari oli matic-matic yang lain. Ya wis, perlu coba. Terus ada Uni Oil 10W50, katanya oli sintetik yang paling murah, full sintetik yang paling murah. Terus ada Petronas Sintra, Sprinta. Enggak kena. 4000, ini 10W40. MCO juga. Terus ada Redline sama Castrol GPS. Yang berikutnya mungkin penulis pakai Castrol GPS habis pakai mobil Super M4T sekarang. Ada Olibas. Terus sama yang belum ada NS Molybdenum, belum datang. Vastron Fully Synthetic, Full Synthetic 0W50 belum datang. Raveno Motorbike Ester belum datang. Sinexu juga. Ya wis, ini 20 oli yang mau penulis pakai. Rencananya mau pakai Castrol GPS dulu. Terus ada Uni Oil ya, banyak ring yang request, mungkin oli Win. Apalagi ya. Redline mungkin penulis coba. Sama Pertamina Vastron Full Synthetic ya. Itu oli langka juga. Ya wis lah, pengin kasih tahu itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.